Caimin, uh, ini juga ada yang kemarin presskon mm. dari ketua umum PBNU Gus Yahya membantah. Mm. Pasti Caimin juga yeah, sudah nah. tahu, kan, membantah klaim Caimin bahwa Kiai Sepuh NU mendukung pencalonan Caimin menjadi bacawapres Mas Anies. Dikatakan tidak benar dan mm. tidak ada calon atas nama NU karena tidak ada pembicaraan di PBNU soal capres cawapres. Apa tanggapan dari uh, Caimin terhadap statement dari Gus Yahya? Itu? Ya, enggak ada masalah. Saya setuju dengan statement itu uh -huh. Karena saya sama sekali tidak mengklaim Sebagai Kiai-Kiai PBNU hmm. Tapi yang hadir adalah Memang Kiai-Kiai besar di NU uh -huh. Kiai Manarul Hidayah Kiai Syihab Kiai Kholil As'ad Kiai Abdul Salam yeah. Dan banyak Kiai-Kiai yang memang uh, uh, Kiai Kholil Sidogiri Banyak Kiai-Kiai yang bahkan Karena mendadak Mengirim wakilnya Hmm. untuk mewakili itu. Jadi kiai-kiainya lengkap hmm. dan tidak ada satu kalimat pun saya menyatakan itu kiai-kiai PBNU. PBNU. Tapi kiai-kiai NU memang mereka. Hmm. Ya kayak saya ini kan NU tapi gak, bukan PBNU gitu loh. Hmm. Enggak ada masalah. Saya akan uh, sepakat sama Nah. Hmm. saya tidak akan membawa nama-nama PBNU. Ya. Karena itu memang urusan PBNU ya. Hmm. Yang paling penting adalah bahwa kiai-kiai yang kumpul itulah yang akan me, uh, yang telah menyetujui ulama ulama besar putra para pendiri putra para pendiri ada semua mm -hmm. kiai kiai para pendiri NU mm -hmm. ya ya saya tidak pernah mengklaim itu kiai PBNU tapi mm -hmm. kiai NU mm -hmm. dan kemudian merespon uh, statement dari uh, Gus Yaya itu ada postingan yang viral di medsos mm -hmm. terbertuliskan kami NU tapi bukan PKB dilihat sebagai mungkin salah satu cara untuk memisahkan mm. antara NU dengan PKB tidak boleh ada pihak yang mengklaim suara NU mm -hmm. dan lain-lain dalam um, Kajah perpolitikan ya. tanggapan caimin? Ya itu biasa Setiap menjelang pemilu pasti ada itu, hmm. pasti ada itu. Yang yang positif dari itu adalah memang uh, NU harus bergerak di luar politik. Hmm. Jamiah, jamaah yang ngurus proses pendidikan, yang ngurus pesantren, yang ngurus umat, yang ngurus dakwah. Hmm. Saya setuju itu, itu kita taati dan kita tidak perlu mendebat soal itu. Hmm. Yang paling penting adalah uh, bahwa PKB kemudian saya ini ini ya memang perjuangannya memang untuk NU apa sudah nggak ada yang bisa membantah ya jadi ini bukan sesuatu yang kontradiksi ya tetapi ini bagian dari Perbedaan cara menyatakan dan pendapat dan di NU itu biasa. biasa. Caiming kita harus jeda, nanti ya. kita lanjutkan diskusinya makin lama makin seru ya mau aku tanyakan berikutnya soal keputusan bersanding ya. dengan Mas Anies Baswedan ini lebih karena kecocokan atau kecewa kekecewaan <laughs> Kita akan lanjutkan sesaat lagi tetaplah bersama kami. sempat ada komunikasi terakhir dengan Pak Prabowo tuh apa? Jujur, jujur ya, loh, jujur, saya jujur, jujur, jujur. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi, download Metro TV Extend sekarang.